kurang lebih 5 jam dari base camp sampai di tempat camp. Lumayan agak lama, dikarenakan santai dan slow di jalur. Dan Alia juga dan keluarga baru lagi memulai pendakian setelah vakum 3 tahun. Sesampainya di tempat camp, langsung saja membagi tugas. Ada yang mendirikan tenda, dan ada juga yang menyiapkan makanan, dikarenakan perut sudah tidak bisa diajak kompromi. Setelah makan, bebersih dan sholat, kami segera nge-set up flysheet untuk dijadikan tempat santai sembari ngopi-ngopi santai, dikarenakan tenaga dan pikiran juga perlu direfresh kembali. Oke, jadi alhamdulillah kita udah sampai di pos 10 ya, pos 10, pos 9 ini di Bulu Saraung. Tadi sudah makan, udah dirikan tenda, dan sekarang lagi nyantai-nyantai. Harusnya hari ini kita summit ke puncak, cuman dilihat dari cuaca atau dari fisik teman-teman semua tidak memungkinkan, makanya kita putuskan untuk besok subuh. Oke, mungkin itu saja laporan kali ini. Kita mau santai-santai. Malam telah tiba, persiapan santap malam. Kami berbagi tugas, ada yang menggoreng kerupuk. Menu malam ini diantaranya nasi putih, kerupuk, sosis, telur mata sapi, dan kari ayam. Luar biasa. Oh iya, kami juga sembari membuat puding yang akan disantap untuk besok summit. Ah, pokoknya keren. Oke, malam ini saya sama Alia yang ikut pendakian kali ini. Pendakian kedua kalinya di Bulu Saraung. Pendakian pertamanya itu usia 3 tahun. Dan sekarang usianya Alia berapa? 6 tahun. Dan sekarang sudah kelas? 1. 1 SD. Dan Alia tadi sama sekali tidak digendong sama ayahnya. Dulu waktu pertama kali umur 3 tahun itu, Alia digendong ya kan sama ayah. Nah sekarang
Alia udah besar, jadi tak boleh digendong. Kalau capek ya istirahat toh, duduk. Kalau mau minum, bilang minum. Ya, ini different atau berbeda dengan pendakian yang sebelumnya karena kita membawa family time, yaitu Alia dan Kak Amir serta saudaranya ada Rian dan ada Fahri. Mungkin itu aja laporan kita malam ini ya Alia ya. Semoga kita besok sukses summitnya dan malam ini kita makan enak dulu. Oke? 2 tambah 2 berapa? 2 tambah 2 4. Kalau Eja dulu Eja. K-O-K-P-I-P bacanya. Kalau Rama R-A-R-A Ra. Kalau hand sanitizer. Oke, see you. Dadah. Nasinya kurang. Santang kar tapi bekantang. Inilah dia monyet bekantang. Ini dia. Dari santang. Santang juga. Di situ. Iya santang. Nanti 7 menit. Enak mau. Nak kasih pengal ya tentu saya. Ini enggak bisa ya. Bisa. Gigi kalau soal gigi mau pegang apa dia bilang. Iya kan. Bisa gigi kusel. Iya nak. Kita minta jak dulu. Kau sangat nih. Anu mi juga mau kasih ide ini. Takut. Tadi dulu tadi. Iya. Terus tuh. Sudah lagi dia sama kudu. Kalau lihat ada jaket enggak saya tidak ada. Mau video ujung juga bentar. Iya, pilih ini. Pilih lu merki. Ini kok pergi tidur di sana nih. Ide eh. Oh, dong. Nup. Nah, cici ini gimik punya no winsil ke? Roti canas, apa aja roti canas? Buka ayam. Lambat doko nah. Gigi itu ai gunana gigi depan itu. Ya. Anu lah. Air kada pitu pokok kada pitu. Ayang. Ayang. Bukan. Ayang. Tapi. Ada jadwal semua. Situ kan. Oh ya di sana lihat. Atau mau lihat di sini. Sosok. Mau di sini lihat. Diriba. Siapa dulu Riki? Siapa dulu Pak? Mulai Om lah. Oh siap. Master. Apa? Kobuser. Sejuna pale. Jika tidak bersamanya, setidaknya bingung nanti bunyinya apa ini. Sepandai-pandainya tuh pengen melompat. Iya karena besok lain lagi. Inilah masak itu tanpa sebat, aduh. Gila badah. Akhirnya semua menu ready dan kami segera menyantapnya. Seakan-akan lupa hutang yang telah dibayar. Mandingin. Mari bayar aja. Iya, latihan toh. Dia milky way.
Milky Way Way. Setelah santap malam, segelas kopi sebelum tidur, kami mengistirahatkan tubuh ini yang akan berjuang lagi untuk summit esok hari. Dan sepertinya Hayati sudah lelah sekali. Pagi 31 Juli 2022. Telat, molor, mungkin udah kebiasaan ya, yang tak pantas untuk ditiru. Sama sekali tidak merasakan alarm yang berdering keras. Bisa jadi ia masih lelah. Sidak-sidak. Ambilkan dulu air, mau kusiram guntur supaya keluar. Selamat pagi. Pagi. Dan ge konyol. Kami bisa satu kantong. Ya. Yang berapa? Bawa bendera. Wih. Drill. Bangun. Ini dia, ini paling enak tidurnya ini. Yuk. Berapa menit? Supaya perasaan. Membuat perasaan enak, sarapan energen dan roti, bergegas summit dikarenakan kata teman-teman sedang ada angin kencang di atas. Kami segera prepare apa yang diperlukan untuk summit dan segera tancapkan gas. Dur, biar media sendiri tuh. Ya. Ada ketahu Instagramnya Lia? Adalah. TikToknya Odi. Cari yang bisa dipegang, awas ya, dan kakinya super tidak licin, nanti bilang dan gue konyol. Situ kiri. Ya, kalau capek istirahat ya. Alia sempat ingin menyerah dan ingin putar balik. Dalam hati langsung terpikir, waduh, padahal sedikit lagi. Dengan terus disupport, disemangati, akhirnya Alia mampu mengalahkan egonya sendiri dan mampu mengesampingkan rasa lelahnya. Sedikit demi sedikit ia berjalan. Alhasil Alia beserta keluarganya dan tim berhasil menampakkan kakinya kembali di top Gunung Bulusan. Salut dan bangga dengan umur seperti Alia,
yang sudah bermain di alam pegunungan. Di usia dibilang sangat dini yang harusnya ia bermain dengan teman sebayanya dengan mainan kekanak-kanakan. Tapi ia memilih dan lebih menyukai dunia petualangan atau bermain di alam bebas. Setidaknya saat ia telah dewasa nanti, pasti ia akan mengingat bahwa dari kecil ia sudah dibawa oleh ayahnya untuk melihat salah satu surga atau ciptaan Tuhan yang sangat indah. Bruh.